Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama tak live dekat Passrock. Kita dapat balik live kat Passrock channel, guys. Welcome to the screen. Hey, itu dia. Welcome, guys. Ini petang ni kita teman saya main Olympic. Welcome to the stream. Kita tengok berapa ramai view hari ni. Tolong saya like, tolong saya share. We're coming back. Bachelor is back. Baru semangat. Ada aura ini channel. Ini channel ada aura. Mantap. Oh, meriah-meriah. Member-member kita dah ramai. Terima kasih yang dah join member. Mantap kalau kita tengok emoji-emoji yang mantap sekali. Oh, ya ada Izwan dah dapat rebound eh. Sebabnya dah sebulan join member. Welcome to the stream, guys. Oh, itu dia. Dah lama tak bersukan ni. Wow, ramai masuk. Mantap. Welcome back. Semua rindu Passrock channel ni. Mantap, semangat. Berapa pingat emas kita dapat ni? Orang request je kita main apa ni. Hari ni kita punya. Petang ini kita punya. Wow. Meriah. Mantap. Wow, sekejap saja 115 view. Mantap kali. Okay, are you ready, guys? Oh, itu dah. Lock dah lama tak lari ni. Okay, first, sukan apa kita nak main? Kasih spam komen, guys. Semangatnya. Semangatlah. 3 bulan kena ban channel ni. Aduh. Pecah kepala deh. Sini ada sukan baru. 4 kali 100 meter. Eh, dah lama tak main game ni. Ada lock. Berapa-berapa dah lock. Sukar apa mau? Bachelor is coming. Bachelor is back. Lumba lari dulu eh. Lumba lari ni tak pernah dapat emas, geng. Kena belajar dengan Uncle Sam dengan Pak Maon ni. Power main ni. Ayo. L1. Press L1. L1. Before the finish line. Okay. Ayo kita ke sukan pertama kita. 100 meter. Di mana Mr. Lock pernah kita catatan masa peribadi 9.716. Kita cuba perbaiki. Sekejap, saya nak tengok tutorial sekejap. Control. Ada advance. Super beast set. What the heck? Tak kaya. Go X. Alamak. Go X. Lepas tu rapidly to speed. Tekan X banyak kali. Lepas tu ikut arah. Okay, kita cuba dulu. Pada baru masuk, welcome to the stream, ya. Itu dia pelumba negara kita. Mr. Lock. Oh, pada Uruguay. Itu dia. Respect sangat sekali. Mantap. Saya tak pernah dapat emas ni. Mana ni?
Thank you subscribe. Oh, Anad Ishak. Terima kasih join member. Dengan Shah Shamil. Set. Come on, come on, come on. Yeah. Mantap. Aduh, macam mana nak boost. Thank you Anad Ishak dengan Shah Shamil join member kita. Sembilan pukul 5.01 saat. Macam mana nak lompat yang starting tu? Tekan apa? Aku dah lupa dah. Okey, kita layak ke peringkat seterusnya. Dengan catatan masa 9.51. New record. Oi, padu pecah rekod peribadi, geng. Kita ke separuh akhir. Final, guys. Dia biasa awal-awal dia. Tiba final sampai final terlupa tekan lah. Kita tekan lah balik. Dia tak bagi tips lah. Rapidly to speed up. Nah, mungkin kita harapkan ada tuah untuk hari ini. Macam mana nak tekan masa starting tu, geng? Yang ada power sikit. Mak ai jambang PKP lama tak putus gambar tu. Mantap kali. 95.01 saat rekod. Berdebar-debar. Kucing aku nak melintas pula. Time ni lah dia nak kacau aku. Set. Oh, come on, come on. Boleh ni. Come back. Yeah. Kita ke final. 9.534 saat. Mantul. Boleh lah ni. Oh, apa tadi aku tekan power tadi. Aduh, ay. Mantap, kita ke final. Kita harapkan ada pingat untuk sukan 100 meter. Get HB. Start by pressing as soon as possible. Okay, okay. Ini dia petas final. Siapakah Raja Pecut Dunia? Olimpik Tokyo 2020. Mr. Lok membawa harapan. Membawa tanggungjawab berat untuk negara. Wow, ada seorang lagi join member. Terima kasih Adam Mafi. Mantap, geng. Anad Ishak, Adam Mafi. Terima kasih. Welcome to PES Law Army. Terima kasih sokongan anda. Saya amat menghargai. Terima kasih, geng. Mantap. Aku goyang ya finally. Apa barah 12.48 saat. Itu budak skor tingkatan 3 punya rekod. Ini macamlah rekod 9.501. Kasih post sikit. Yes, semangat tu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Eh, tinggal. Ya Allah. Dah tidur pula dia. Tak boleh tengok, geng. Aduh. Aku dah cakap. Itu dia, mengata orang lagi. 10.303 saat. Alamak, nampaknya tak dapatlah kita pingat.
Itu dia. Tertidur pula dekat starting line. Aja gila lah. Oh, daripada Portugal, pingat emas Lopez kedua, Edward. Daripada Trinidad Tobago, tempat ketiga Guterres daripada Jamaica dengan rekod 96.2 saat. Kesilapan Mr. Lock tertidur di starting line. Okay, next, sukan apa? Mantap, yeah. Thank you guys. Esen lagi lah. Next. Lari lagi ya. 100 4 kali 100 meter tak pernah main ni. Bukan baru. Okey, 4 kali 100 meter. Kita beralih ke tempat kedua. Oh, dia tak bagi tips langsung lah. Wah, dah lama tak live dekat Facebook channel ni. Memang aura dia lain macam lah, geng. Okay, banyak pula dia punya function. Okay, press X. Start. Sebenarnya nak pergi sebelah. Okey, lepas tu pacut tekan X juga. Kena main dekat color dia tu. Speed up if unit able to stay within the pink area of the ground. Okey. Alright, faham. Oh, nak pass button tekan L left to pass the button. Okey. Susah je ni. The speed gun show the overall speed of the team. Kena main kat situ je. Tak apalah, cubaan pertama kan. Okay, kita tengok macam mana kita cuba. Jangan tak lepas-lepas pas batas sudah. Itu dah saringan pertama 4 kali 100 meter. Okay, kita tukar position. Kita ada ramai atlet di sini. Kita pilih yang laju-laju je. Kita nak yang keberapa lah. Pelumba keempat kita lah kan. Wah, nombor satu kita bagi ni tu. Tak boleh tukar lah. Kamal, rambut panjang Kamal. Kamal Supiah, jantan. Jantan okey. Kamal dengan Supiah tak berapa kena ni. Tak apalah, pedal lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat baju aku tak custom lagi. The game changer. Malaysia. The score chaser. Itu dia. Go, go, go. Hey. Laju sikit. Hey. Gimana? Ah, cepat. Ya Allah. Okey, lagi, lagi. Jauh tinggalnya. Speed, speed, speed. Cepat lah. Ya Allah, jauh je tinggal. Ah. 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 Balok. Oh, lama. Yes. Apa ya? Yes, yes, kalah tu. 50.400. Aduh. Paling laju yang pelari nombor 3. Paling slow aku. Apa benda lah. Apa, nanti kita cuba lagi. Dia lari-lari lah dekat gaun tu. Aduh, kau tengok replay tak? Apa benda dia orang buat ni? Tak training ni. Berat buntut lah. Oi, tak puas hati aku. Kau tengok.
Jantan ni power, jantan. Dia paling laju. Aduh, geng. Dia orang lari. Tiba kat lock habis. Aduh. Lock pass button tu kena kat line putih dengan biru lah. Oh, kia ke? Sekejap, aku panik lah tadi. Okay, next. Tak ada lagi pingat lagi ni. Main pingpong lah. Awal sangat tekan L eh. Okay. Lama tak main, geng. Pingpong eh. Nanti kita repeat lagi. Pipong, pipong. Ah, ada pipong kan. Tinggal lah. Pintan tak ada lah. Ah, dapat pintan sedap shit. Come on, sekurang-kurangnya satu pingat emas hari ni. Hadiah untuk Pestlock Channel yang kembali. Qualifier. Jula Osmar, bola lalu. Okay, nanti bola. Kita bertemu pasukan Argentina. Rambut orang lama. Malaysia. Kita main semua kategori nanti. Let. Start the score chaser to serve. Love all. Mantap 1-0. Macam mana nak spin lah. 1-0. Mayam je ni korang ni. Lama tak sukan. Mantap. 2-1. Mesin di depan ketika ini. Pempat pun kalah. Malu ni. Mantap. 3-1. Malaysia di depan lagi. Satu placing. Cuba dia lakukan. Oh baik. Satu rally. Oh, 4-1. Malaysia kat depan lagi. L1 R1. Mantap. Api sudah keluar. Mudah 5-1. Lawan mudah nampaknya. Power. Mantap. 6-1. Mata akhir untuk pasukan negara. Mata akhir. Wah, buka lock. Menghabiskan perlawanan ini. Oh, mudah 7-1. Kita akan ke perlawanan seterusnya. Mampukah pingat dapat dikutip? Itulah keyakinan pemain pingpong negara menewaskan pemain Argentina 7-1. Kita ke separuh akhir dalam masukan acara pingpong Olimpik Tokyo. Akan bertemu pasukan daripada mana itu? Oh, negara apa ni? Bahrain ke? Bahamas. Mungkin Bahamas. Bahamas. The Miracle Maker. Malaysia. The Score Chaser. Flying kiss untuk penonton-penonton yang hadir. Mampukah Mr. Lock menewaskan the score chaser to serve. Main pingpong ini. Love all. Ikut. Cuba psycho pemain. Baik. Pulaan yang baik. Baik, flashing. 1-0. Kesilapan.
Itu tipu yang dilakukan. Baik. Satu gisiran maut dilakukan oleh Pistol Gaming. Fight skill. Go. 2-1. Li Chong Lok. Bah, mudah-mudah. Nampaknya final mungkin dalam genggaman kontinjen negara. Oh, baik pancung. Mantap kali. Allah Allah. Baik. Nampaknya green. Menewaskan Mr. Lok. Makin rapat kedudukan. Baik kuasa digunakan. Ya. Makin yakin 4-2. Tinggal 3 mata lagi untuk pasukan negara. Baik. Nampaknya rally. Come on. Baik. Baik. Oh. Sangat nampaknya perlawanan ini. Untuk penentuan ke siapakah yang akan menyertai final. Oh, mudah. Malaysia di depan. Li Chong Lok. Main pingpong negara. Oi. Nampaknya tertidur pula Mr. Lok. Dudukan semakin rapat ketika ini. 5-4. Tak perlu memberikan tumpuan. Menggunakan kuasanya. Yo, mantap. 6-1 lagi. Satu lagi mata diperlukan. Match point. Walau tak dihadapi lah, geng. Oh, sekali lagi. Wow, baik. Defensif yang ditunjukkan. Peluang. Kiri kanan, kiri kanan. Come on. Oh, betul-betul dibucu. 6-5. Ha. Match point. Lokman Nurizad, terima kasih. Joy member, terima kasih. Fight skill. Oh. 7-5. Malaysia ke final. Lokman Nurizad, thank you. Welcome Peso Army. Mantap kali. Haus lah. Nampaknya pingat pasti untuk Li Chong Lok. Sama ada perak ataupun emas. Kita ke perlawanan akhir. Pingpong, pingpong, pingpong. Siapakah finalis? Oh, bertemu dengan pemain pingpong-pingpong Korea Korea Selatan. Memang jago dalam sukan pingpong. Bertemu Kim. Oh, comel. Sampai hati. Aduh, lemahnya. Aduh, tak sampai hati, geng. Malaysia. Aduh. The score chaser. Aduh. Aduh. Lagi satu kali. Aduh, tak sampai hati, geng. Comel pandai ni. Lupa aku, geng. Tak sampai hati, geng. Aduh. Hantulah yang lain. Aduh. Lemah. Lupa aku, geng. Oh, no. Alah, comel. Pau pula tu. Aduh, kena lagi kan. 3-0, kan. Aduh. Hai, yang telefon. Mantap. Uy. Ah. Oh, ambil kau. Apa kalah tak? Marah. 3-1. Li Chong Lok, come on. Jangan tergoda dengan kecantikan atlet Korea Selatan. Baik, pacung, pacung, pacung. Abah Malaysia. Oh, Malaysia.
mudah tergoda. Alamak. Baik defensif dilakukan oleh Tan. Tan Cheng Wah pula. Lee Chong Wah menghampiri, merapatkan jurang. 4-2 final sukan pingpong. Baik. Kiri kanan. Tewas. 5-2. Lagi dua mata untuk atlet Korea ini. Menggunakan power. Mantap. Match point. Hai, nombor telefon. Nombor telefon yang tiga si. Tidak tepi. Tak. Ui, tipu helah yang abang-abang atas. Lee Chong Lok. Kamu rally. Mantap. 3-6. Match point. Hai, tak boleh tengok muka dia, geng. Main gila aku. Alamak. Oh, baik defensif. Kamu jangan sia-siakan. Mantap. Unbelievable. Tak boleh lah yang kawan Mila Korea ni. Apapun ingat perak pertama untuk kontijen negara. Tewas dengan etik Korea Selatan. Tahniah, tahniah Lee Chong Lok. Ingat pertama Malaysia silver medal hari ini. Tak tewas dengan kecantikan atlet Korea Selatan. Malu tut, guys. Aduh. Tinju kan, tinju aku belasah orang sedap. Tapi lepas tu aku nak bangun, aku tak kerti tu. Aku cuba. Kita ke beralih ke sukan tinju. Olympic Boxing Center. Oh, peninju Brazil Barbosa. Kita lihat dulu, terlupa button pakai apa dah. Left right. R1 guard. L2 R2 side step. L1 R power. Kita cuba bertemu Barbosa. Perlulah, jangan bagi opponent perempuan lah. Tak sampai hati lah. Badan dia gabak besar, geng. Barbosa. Badan pun bosa. Malaysia. Kecil-kecil cili padi. The score chaser. Round 1. Pet tak buka ke? Bertahan, bertahan. Aduh, aduh. Oh, ya, ya, ya. Ah, ah. Defense yang baik. Baik. Oh. Wah. Ambil kau. Oh, ceduk satu kali. Mantap. Ceduk. Dagu. Wah. Aduh, Ken. Ambil kau. Main bola boleh lah Brazil. Payahlah balik rumah lah. Oh, cepatlah dia bangun. Cuba bagi lagi tak. Ceduk, ceduk dagu, 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 dagu. Allah Allah. Ambil kau. Oh, rehat, rehat. Tunggu dulu air. Round 2. Ah, wow, wow, dia power. Ah, ceduk dagu dia. Ah, adukan. 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 Abis. Ah, bugit je tak keluar lagi. Kau tunggulah. 3 4 5 6. Hidup dia. 7 8. Adukan, 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 adukan. Boom! Patah dagu kau. Maju dah lo.
Memang tak boleh bangun punya lah. Tak ada ubat ni lah lumbuk tu. Oh, boleh bangun lah geng. Aduh. 6, 7, 8, 9. Oh, tak serik kau ya. Kamu lo. Tahan, tahan. Inilah masanya. Oh, aduh, aduh. Hadouken, Hadouken, Hadouken. Oh, tak ada power lain ke lo? Ada, oi. Cuba dah tu, minum dulu. Round 3. Nak kopi jantan tu. Hadouken, Hadouken. Itu jelah tu. Hadouken. Aduh. Ambil kau. 1 2 3 4 memang tak mengalah dia. Yeah. Tak spek tak pecah. Mahal spek. Tahu ada kan aku. Aduh. Win. Sekejap eh. Saya punya total view tak keluar lah. Screen lap. Tengok dulu replay. Oh, buat sandok kan. Eh, saya sebab total view ni untuk lock 82 channel. All widget. Alert talk. View count. Yep. Okey, ada 359. Welcome to the stream, gang. Mantap kali. Wow, keluar total view. Kita ke pusingan seterusnya. Upload display. Malam ni jangan lupa kita main World Cup dekat Password Channel. Live malam ni pukul 9.30 paling awal. Sama-sama memberikan sokongan bersama saya malam ini di Peslok Channel. Bolivia. Channel yang dirindui ramai. Kita bertemu Tapia. Malaysia. Ini baru bertemu buku the dengan ruas. Sama saiz badannya. Mr. Lock. Tiger. Round 1. Aduh Ken, aduh Ken. Wah, kuat sama hebat nampaknya. Ambil, oh, tak kena dia buat. Kuat ni. Tak padan dengan keting. Cepat-cepat tenaga. Elak, elak. Baik, cukup elak di situ. Bagi lo. Bagi je. Oh, mantap. Low motion, guys. 1, 2, 3. Laju depan kau, guys. 4. Sangatlah. Oh, rehat-rehat. Mantap. Round 2. Hati-hati, dia ada power tu. Ah, sorry, geng. Bagi lo. Ini kita punya. Aduh, dia blok buat. Aduh, Ken. Aduh, Ken. Oh, mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ni PS4, Adidah. Mantap. Bagi KO, eh. Ah.
silap. Aduh Ken. Mantap lah. Aduh Ken. Oh lah sikit lagi. Asyik baik kau kalau tidak melambung kau. Round 3. Oh ambil. Itu dia menunggu Lock Tiger sedang bertarung dengan Tapia. Sudah dua kali Tapia jatuh. Apakah kemenangan? Oh tidak, tidak mau mengalah nampaknya Tapia dalam pertempuran separuh akhir ini. Sekali lagi tumpukan. Aduh Ken. Itu dah. Wow, tumpukan halilintar daripada Lock Tiger, peninju negara. Sekali lagi Tapia tidak mau mengalah nampaknya dia bangun. Iraan 8 sekali lagi Tapia bangkit. Satu side step yang cukup baik. Terus menyerang tanpa belengah mengumpulkan tenaga. Itu dia. Spek tak pecah-pecah. Kemenangan lagi. Kita ke final. Lagu kita tak kena je. Kita ke final lah. Secara tinju piala pula. Pingat sudah dalam gegaman. Kita akan bertemu peninju daripada Fran Vassier. Apakah pingat emas pertama untuk pasukan ataupun kontinjen negara Lock Tiger? France. Alamak, ini je dia hantar. Aduh, perempuan tak sampai hati, geng. Aku kena perempuan memang tak boleh. Malaysia. The score chaser. Oh, ni pandailah nak bagi kalah. Takkan nak pukul wanita aku. Aduh, jik. Bagi yang random. Abang tak sampai hati sini. Bagi apa? Aduh Ken sekali. Aduh Ken. Mantap. Attack. Lajunya. Mantap lah. Ada apa kata hit lah. Ombo lah geng. Laju dia bangun. Ambo pingat mas. Lajunya tangan dia. Lek. Kumpul tenaga. Matap. Hidup. Rehat. Round 2. Padunya dia tunggu. Alamak, macam nak bangun. 1 2 3. Laju cepat bangun. 5 6 7 8. Sampai 8. Asyik baik. Buat kali pertama Lock Tiger. Jatuh. Oh, tumbukkan baik. Oh, dia tumbuk pula. Tahan. Allah, jatuh lagi. 1 2 3 4. Kalah ni nampaknya. 5 6 7 8. Come on. 9 10. Sikit lagi. Aduh, wei. Macam mana nak bangun? Selalu fail kat situ. Aku tak boleh lah final dengan perempuan ni. Tak apalah, pingat perak pun pingat perak lah.
Ya, tewas sekali lagi di final. Apa pun tahniah. Dah bangun. Aduh, Lock Tiger ketundang dengan peninju daripada Fran Vasior. Kita lihat. Ingat perak kedua untuk kontinjen negara Lock. Setelah berhempas pulas. Lock Tiger tetap bergembira. Kedua terbaik dunia. Okey, sekarang apa pula ni? Kasih spam komen. Akro mana ada? Kasih emoji Tiger banyak-banyak sikit, geng. Dapat emoji Tiger. Kasih emoji Tiger. Semangat harimau, harimau belang. Hammer through, geng. Hammer through ni kita hebat juga. Bola badminton, badminton tak ada lah. Bola ada, bola nanti tak ada. Kita dapatkan pingat emas satu ni, bagi semangat sikit. Ini antara lempar tukul. Rekod kita 99.96 meter. First try. Sekejap, tengok tutorial sekejap. L1, R1, grab. Tingkaran. Don't let one yet. Okay. Release. Okay. Baik. Yang. Oh, pusing. Good. Yeah. Allah. Aduh, dekatnya 46 je. Oh, menggelupur tangan. Tak apa, cuba lagi. Alamak, cubaan pertama curut. Second try. Kita cuba lagi. Percubaan kedua. Laju sikitlah. Mantap. Terlebih pula. Sengit. Okey, ada perubahan. 54.465 meter. Tapi masih lagi jauh. Sedikit tersasar. Masih lagi curut. Final try. Kali ini kasih bantu lho. Laju sikit pusingan tu. Mantap ni, berapi. Yeah. 73.810 meter. Nampaknya antara terbaik. Akak ini kita harapkan dapat layak ke peringkat seterusnya. Dia telah kedudukan. Nampak semakin yakin di situ. Wow, nombor satu. Paling jauh percubaan ketiga. Lock Tiger. Lain macam. Memaskan ke semua pelontar lain. Kita ke semi-final. Lock Tiger. Come on. Emoji Tiger, guys. Comelnya Tiger. Mantap kali. Semi-final. Baru akhir. Ini dia. Potocik ni. Bakal menjuarai. Tetapi Malaysia cuba memberikan cabaran. Lock Tiger kini sudah berada di tempatnya untuk membuat lontaran pertama.
Sekali lagi cuba memecahkan rekod pribadi. Amazing. Oh, terlalu awal dia melepaskan tukul itu. Apa pun terbaik, 81.38 meter. Lebih baik catatan daripada sebelum ini. Second try. Okay, second try. Aku dah pusing. Apakah mampu memecahkan rekod peribadi? Ini tinggal pantas. Yeah, terlalu rendah. Yes. 54.465. Kurang baik nampaknya. Nampaknya layak ke pelanggan akhir. Final try. Masih menduduki tempat pertama. Luang terakhir untuk Lock Tiger. Yeah. Aduh. Tak kena dekat ping tu lah. 47. Makin teruk nampaknya. Mungkin dia sudah kehabisan tenaga. Bergigil-gigil baik tangan. 81.178 meter. Rekod terbaik setakat ini. Melayakkan Lock Tiger daripada Malaysia. Kepusingan akhir. Dia pernah melakukan catatan yang lebih baik, 90 meter. Ini dia pentas final. Lontar tukul ya, lontar tukul ya, lempar tukul. Kita lihat rekod Olympic record 99.696 oleh Lock Tiger. Kita lihat pesaing-pesaing. Ini dia bakal juara Fujiwara. Malaysia. The score chaser. Itulah, kita tak dapat perfect payah ni. Jap. Perubahan pertama final. Kita harapkan pingat emas untuk Malaysia. Habis dah aku kereta gentil ni, pusing. Ambil laju lagi. Perfect. Oh, good laju. Yeah, je lebih. 52.574 meter. Itu bukan sasaran yang kita mahukan. Paling curut ketika ini. Percubaan ketiga. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Laju lagi. Good aja. Yeah. Oh, ada satu lagi percubaan. Dan terakhir jap. Kena overlap the ping. Aku rasa dah overlap the ping. Kena check perfect ni. Percubaan terakhir untuk Lock Tiger. Come on, Tiger. Allah, mah. Kena jari. Aduh. Kecewa nampaknya. Memang gagal mendapatkan apa-apa pingat. Termenung dia di situ. Aduh. Kecewa Lock Tiger. Segala usaha sia-sia. Pula tak lepas. Laju sangat. Aduh, tak ada pingat emas lagi. Kita baru dapat 2 silver. Kita ke sukan lain. Barang yang lepas jangan dikenang. Iya, kita nak keping lah tadi tu. Tak dapat-dapat. Kita ke... Aku renang, sorry eh. Renang aku tak pandai. Apa dia? Bola sepak. Main Olimpik ni.
final dia fail. Apa orang? Okey, bola sepak. Matai tak ada, tiju tadi ada. L2. Untuk goalkeeper, tak payah. Atas macam pass. Layakkan 3 minit. Perlawanan kejap sangat bertemu pasukan Chile. Thank you subscribe. Mantap. Alamak. Ke alert box saya. Saya kena tukar balik lah. Sekejap eh. Alert saya ni lock attitude. Nah, lock attitude dah tak pakai. Pass X, shoot, letak macam pass juga ni. R1, L1, boleh soccer. Lawanan pertama antara Malaysia dan juga Chile. Okay, okay, I'll try. Silakanlah, itu dia. Formasi 4-3-3 oleh Tan Chen Lok. Itu dia Moya, pemain harapan Chile. Perlawanan pertama Malaysia bertemu Chile dalam Olimpik. Ayo, Harimau Melaya. Dalam penguasaan Malaysia. Dan ke tengah kepada terupas peluang untuk Malaysia ketika ini. Menanti larian daripada Lok. Oh, baik peluang untuk Malaysia. Gol! Lok Tiger menjaringkan gol pertama Malaysia. Satu serangan pantas, rempatan kaki kiri. Tiada ubatnya. Cantik gol pertama Malaysia. Terkena tiang. Terusnya masuk ke gawang Chile. Malaysia di depan ketika ini. Baik dapat berapas pada entah siapa tu. Akhir mungkin. Baik wah, untuk Malaysia ketika ini. Antaran ke depan. Nampaknya dipintas. Antaran. Oh baik peluang untuk Lok Tiger. Empatan Lok Tiger. Oh gol kedua Malaysia. 2-0. Nampaknya Malaysia sudah pun cukup bersedia dalam saingan Olimpik 2020. Tercampak kawan topal. Kita lihat bagaimana rempatan kaki kiri berapi. Lihatkan penjaga gol. Oh, dapat berampas. Mudah nampaknya perlawanan ini. 2-0. Malaysia mendahului. Beberapa baik. Oh, masih lagi lama kawalan pemain Chile. Oh, terlepas. Tangkap lah. Aduh, si gemuk ni tak nak tangkap. Pahal. Keliaran perlu lakukan. Baik. Akhir. Kepada Lok Tiger. Oh, terlepas Lok Tiger. Tertidur ke? Allahuakbar. Lepakan terus. Keliaran dilakukan. Susah ke nak kontrol. Oh, lincah pemain ni. Baik dapat dirampas. Oh, terlepas. Masa tambahan. Oh, lepasan. Berjaya di tepi susah. Fawir Rasid bermain sebagai penjaga gol. Oh, diving head cuba lakukan. Chile cuba mendapatkan gol pertama mereka. Lepasan ditangkap oleh Safawi. Run ke depan. Oh, dia rampas. Satu sahaja tackle. Parap cuba dilakukan.
Lepatan. Oh, Sapawi. Sapawi. Oh, Sapawi. Tidak menangkap bola dengan begitu baik. Chile merapatkan kedudukan 2-1. Apa ada? Oh, tamat. Paruh masa pertama. Paruh masa kedua. Apakah pencaturan Tan Cheng Lok? Mampukah Tan Cheng Lok nambah gol? Baik, dapat dirampas. Lepas ke depan semula. Run ke depan kepada... Oh, baik. Satu lempatan berpusing. Oh, melabuk ke bulan. Rugi, kan? Biaran berjalan oleh pemain Chile. 2-1. Malaysia mendahului ketika ini. Malaysia pun menang. Antara ke tengah. Baik peluang untuk Malaysia. Gol! 3-1. Mantap sekali. Rebutkan luas gawang pasukan Chile. Jaringan oleh Akhil Rashid. Malaysia di depan 3-1. Apakah sukan bola sepak ini yang mampu memberikan pengalaman untuk pasukan negara ibu segala sukan? Satu tackle parah dilakukan. Oh, Malaysia. Baik, dia parah. Foul. Lepatkan percuma untuk pasukan Chile. Sekali lagi dapat merampas. Ke depan, dihadang. Baik, Lock Tiger. Cuba ke depan ketika ini. Baik, gelecekkan. Dah satu terupas. Terpampas dia. Parah satu kali. Oh, sekali lagi parah. Sudah. Malaysia. Lera dilakukan. Tinggal beberapa saat lagi perlawanan. Apakah tackle? Masuk ke dalam kotak penalti. Peluang. 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 Oh, Sapawi tangkap kau dari tadi. Lock Tiger. Arahnya ke bahagian sayap. Satu arah ke depan. Satu terupas mencari Lock Tiger. Peluang untuk Malaysia ketika ini. Oh, baik. Kamehameha. Mantap. 4-1. Chile diberasa oleh Lock Tiger. Hat-trick nampaknya Lock Tiger. Mantap kali. Teknik yang cukup luar biasa. Baik, kita akan ke separuh akhir bukan Olimpik. Mantap Lock Tiger menjadi hero sebuah hari bom melayar dalam sukan Olimpik ini. Percubaan 60% penguasaan. Kita lihat, kita akan bertemu siapakah di separuh akhir nanti. Nampaknya jika kita menang, pingat dalam genggaman pasukan Harimau Melaya dalam sukan Olimpik, kita akan bertemu dengan Cuba. Oh, kita tidak menang, guys. Bola sepak ibu segala pingat di sukan Olimpik. Lain kalah tak apa, kan? Kita kena menang bola sepak ni. Cuba cuba merampas slot finalis. Itu dah bergaya pemain harapan kita. Habis hormat kepada Ultras Melaya yang hadir memberikan sokongan. Sepak mula oleh pasukan Harimau Melaya. Depan. Belakang sebelah. Steel. Terus depan kepada Lock Tiger. Berseorangan. Tidak outside. Tengah sebelah.
Lorongan kepada Long Tiger. Peluang untuk Long Tiger. Oh, kau apa tangan gitu-gitu. Sepaklah. Aduh. Cuba menutup ruangnya. Kobe Ong. Rampi Kobe Ong gagal menyekat pemain daripada Obat Keleran oleh Akhil Rashid. Hampir-hampir dapat berapas untuk licah pemain Cuba ini. Dah sudah pun keluar lontaran ke dalam untuk Malaysia. Lontaran ke depan kepada Lok Tiger. Gerakan 1-2. Kita lihat bagaimana. Oh, satu terupas long untuk Malaysia kepada Lok Tiger. Lambat. Oh, hampir-hampir. Baik, berjaya memintas luang untuk Malaysia. Untuk Lok Tiger. Luang untuk Lok Tiger. Rampasan. Gol pertama Malaysia. Sekali lagi Lok Tiger menggunakan kaki kiri. Satu clean shot menewaskan penjaga gol Cuba. Malaysia kini di depan. Bola besar kepala. Bola lagi besar daripada kepala. Itu Lok Tiger sudah berapi. Baik, dapat berapas. Peluang baik. Satu terupas kepada bahagian sayap kepada Akhyar. Oh, dirampas. Satu sliding tackle. Wow, lepasan terus. Tidak menemui sasaran. Masa tambahan. Berbaru masa pertama. Apakah ada gol untuk pasukan Rawang Melaya? Baik, dapat berapas tu ke depan. Pusing-pusing kepada goalkeeper. Kedepan semula kepada Lok Tiger. Seperti biasa, rempasan ajaib. Oh, cekap sungguh penjaga gol pasukan Cuba. Hampir-hampir dapat gol kedua. Aja gila pusing gitu. Tak gol juga. Aduh, betulah. Ayo Malaysia. Ah, parah satu kali. Oh, rempasan terus. Oh, hampir gol. Aduh gila Lok Tiger. Melakukan rebatan terus. Paruh padang mungkin. Abang Malaysia pertahanan. Oh, terlepas. Oh, dapat ditangkap. Weh, tangkaplah. Astagfirullahaladzim. Safawi. Boleh pakai. Ya. Oh, no, ya, main ini. Mantap kali. Ke belakang semula. Sekarang tu ke depan. Siapakah yang sedang berlari? Itu dia. Cuba merapas. Kedudukan terikat satu sama untuk penentuannya siapakah final ini. Baik. Sekarang ke depan. Long untuk Malaysia. Come on, come on, come on. Ajay merapas. Abang Malaysia. Pada Akhyar. Akhyar mengeluarkan bola. Nampaknya pemain kita stamina pun dah tak berapa nak ada ni. Baik, antara untuk depan. Ayo, Malaysia perlu lebih agresif dalam perlawanan ni. Nincah pemain ini. Ajay dirapas oleh Pandalela Rino. Kepada Lok Tiger. Cuba mengawal kepada Pandalela. Oh, mencari Lok Tiger terlepas. Antaran. Dapat merapas. Baik peluang untuk Lok Tiger melakukan sesuatu. Lok Tiger. Lontar Malaysia. Rempatan kiri. Oh, kena tiang. Aduh, kepala timun dia. Tiang menyelamatkan ke belakang. Aduh, Sapawi. Kau tengok aja. Sapawi. Eh, Supiah. Aduh, Supiah ni. Oh, ke depan. Baik. Oh, baik sekali kick lakukan. Malaysia perlu mendapatkan gol kemenangan. Kalau tidak, Amor Pandalela. Tamat sudah. Separuh masa kedua. Kita lihat apakah percaturan Tan Celok. Kita perlu ke final. Oh, dapat dirampas dah. Baik Pandalela. Rampas sekali lagi. Amor Malaysia. Oh, sikit lagi.
Luar untuk Lecho kepada Taiga lah. Luar untuk Taiga lah. Lepasan. Oh. Dikeluarkan oleh pemain Cuba kepada Taiga lah. Datanglah kepada Padalela. Lepasan Padalela. Luar untuk Lecho. Oh. Tindakan susulan sedikit lambat. Luang. Terakhir Malaysia. Oh, tiang sekali lagi. Apa ni? Masa. Bukan ni tiang yang ambil kau. Apakah Malaysia mampu ke final? Oh, peluang untuk pasukan Cuba. Dapat berapa clear perlu lakukan. Padangan oleh Kobiong. Liran. Pemain sudah mula keletihan nampaknya. Cuba merampas. Berlega-lega di kawasan Malaysia. Oh, tiang. Asyik baik. Clearan. Baik. Asyik baik. Malaysia terselamat. Percubaan lepaskan Cuba terkena tiang. Baik ke depan terus. Peluang untuk Malaysia. Oh. Nampaknya masa tambahan. Peluang terakhir. Perlawanan cukup sengit antara Malaysia dan juga Cuba. Beberapa kali tembakan berapi. Dan ke depan kepada Lok Taiga. Cuba merampas baik Lok Taiga. Pertahanan cukup mantap pertahanan Cuba. Baik peluang untuk Malaysia. Ke depan kepada Lok Taiga. Kepada Akyar. Kembali kepada Lok Taiga. Rempatan cuba lakukan. Oh. Keluarkan oleh pemain Cuba. Oh, offside, offside, offside. Erakan 1-2 yang tidak menjadi. Satu tackle cuba dilakukan. Di mana pemain pertahanan Malaysia? Oh, Safawi. Oh, nasib baik kau ni. Wow, terakhir untuk Malaysia. Lepas. Kita perlu berhentang. Oh, rebatan. Melewati palang gol. Terus ke depan. Hantaran yang kurang baik. Ini peluang. Ke belakang. Oi, lock ada api tu. Penalti nampaknya. Ayuk betul. Oh, dia macam mana ni? Oh, mantap. Rebatan Akyar. Malah tak akan mencari di depan. Oh, kesilapan. Rupiah. Satu sama. Sepakan penalti. Apa berhasil? Ambil sepakan ini. Oh, baik. Si Berjaya disempurnakan. Oh, hampir-hampir. Rupiah dapat mengagak. Amos Syukri. Mantap, hanya mampu dilihat oleh penjaga gol Cuba. Lot ke pelawaran akhir. Baik. Oh. Terlalu laju. Baik. Oh, apa ni? Berat betul. Lock, kabar lock. Oh, Berjaya diselamatkan. Nampaknya Lock Tiger. Melakukan siapa akan percuma. Ewas dengan Cuba. Malaysia gagal. Ke perlawanan akhir. Kita akan ke perlawanan penentuan. Gangsa. Cukup sengit perlawanan bertemu pasukan Cuba. Ditarik ke sepakan penalti. Ataupun
Masih lagi ada peluang untuk Malaysia mendapatkan pingat. Ingat Gangsa akan bertemu pasukan Paraguay. Orang terakhir dalam aksi bola sepak Olimpik. Lock Tiger punca penalti tak masuk tu saya. Aduh. Kemarau emas nampaknya hari ini. Ke belakang. Baik larian. Cuba membuat antara lintang. Satu cutback kepada Lock Tiger. Baik pada Lock Tiger. Datang lah. Ruang untuk Malaysia. Dapat tak tepi lah orang sepak. Mantap. Oh. Keluar pula. Kurang-kurangnya pingat Gangsa diperlukan. Baik antara kepada Lock Tiger. Kepada Akad. Lorongan kepada Lock Tiger. Peluang untuk Malaysia. Oh, lempatan. One by one dengan penjaga gol. Oh, satu parak dilakukan. Paraguay bertemu Malaysia untuk merebut pingat Gangsa. Nice. Telah gagal masuk ke final. Baik Lock Tiger. Hantaran. Lorongan kepada Lock Tiger. Lempatan kecang berapi. Allah, kena pulang ganda pula. Aduh, je gila. Kena belakang dia. Bigat tu. Mantap kali. Tinggi power tu. Lorongan daripada Lock Tiger. Agak berapas. Mahal peluang untuk Malaysia. Lock Tiger. Lorongan kick. Apakah peluang untuk Malaysia? Untuk uruara di kawasan pertahanan pasukan Paraguay. Laju pemain ini. Satu parap cuba dilakukan. Gagal. Satu baik. Baik. Belakang. Oh, kepada Lock Tiger. Half time. Kedudukan masih lagi 0-0. Paruh masa kedua, mampukah Malaysia membawa pulang pingat Gangsa ataupun menggigit jari? Baik dirampas. Kita percaya dengan pemain-pemain kita. Baik kembali hantaran. Hati terupas. Kita lihat bagaimana Malaysia. Oh, dipintas. Atau parap dielak oleh pemain Paraguay. Kini pasukan Paraguay menyerang. Cuba masuk ke dalam kotak penalti Malaysia. Oh, peluang. Baik menjadi rapat. Terus ke depan. Tidak offside. Antara terus kepada Lock Tiger. Di ujung sana kosong. Kembali kepada Lock Tiger. Oh, antara tidak lepas. Abang bertahan. Baik. Pertahanan mantap. Kobri Ong. Satu terlepas. Cuba dilakukan. Baik. Astagfirullahaladzim. Main pass lagi senang lah macam ni. Amal Kobeong. Pemain harapan Paraguay cuba masuk ke dalam penatu. Oh, rempatan. Bajai di tepi sini. Ifuat. Mantap. Terus ke depan. Kepada Lock Tiger. Baik. 1-2. Satu terupas. Oh, peluang untuk Malaysia ketika ini. Lock Tiger. Rempatan. Oh, cantik. Gol pertama. Di minit-minit akhir perlawanan. Lock Tiger hampir-hampir tertewas tetapi berjaya melepaskan lambatan. Kini meletakkan Malaysia di depan ketika ini. Lock Tiger. Buka besa-besa. Mantap. 1-0. Satu lagi gol dilakukan untuk mengukuhkan kedudukan. Rempatan dari jarak jauh. Kepada Lock Tiger. Cubaan rampas. Oh, dikeluarkan oleh Paraguay. Masa tambahan. Kepada Lock Tiger. Ke tengah. Kepada Akar. Keluar untuk Malaysia. Rempatan sekali lagi. Oh, dikeluarkan. Lock Tiger
Oh, ke tengah. Peluang untuk Malaysia sekali lagi. Bola muntah. Dikeluarkan sekali lagi. Nampaknya Malaysia akan membawa pulang pingat gangsa. Menjadi pasukan ketiga terkuat di dunia dalam sukan Olimpik. Tahniah Malaysia. Ingat gangsa untuk hari ini. Bendera Malaysia dikibarkan. Bronze medalist. Malaysia. Aduh, sakit juga kan. Okey, sukan apa buat peluk-peluk aku. Next. Belum ada emas lagi. Baseball eh. Baseball susah juga. 100 meter dah tadi terciduk. Kasih spam komen ni. Kita tengok sukan apa paling paling ramai nak tengok. Saya akan main terus. Baseball, BMX, badminton, lompat jauh, basketball, BMX, 100 meter. Badminton tak ada lah. Mana ada badminton? Tennis ada lah. Tengok 100 meter eh. Tak habis. Long jump. Okay, kita tengok Jumpong dah. Kita main yang belum lagi. Okey, nampak macam rugby ramai. Kita akan main rugby kan. Eh? Rugby ramai kan. Eh? Okey, kita main rugby. Rugby belum main lagi hari ini. Kita harapkan rugby juga memberikan pingat untuk kontijen negara. Qualifier. Ronda pertama. Bertemu Chile. Alright. Okay, kita main rugby eh. Baik. Apakah Malaysia mampu bawa pulang pingat dalam sukan rugby seven side? Bertemu pasukan Chile sekali lagi, tapi kali ini dalam sukan rugby. Itu dah Lock Tiger mengetuai, mengepalai kontijen dalam sukan seven side rugby. Kick off. Oh, dia. Itu tackle dia lakukan. Dapat merampas. Bola kini dalam kawalan. Baik. Dami. Oh, terjatuh. Kali lagi tackle. Lock. Peluang untuk lock. Satu. Lebih cukup lincah. Try. Mantap. Lima mata. Untuk pasukan negara melalui Lock Tiger. Pemain harapan ataupun pemain rugby. Main dalam posisi scrum half. Kita lihat bagaimana dia melepaskan tiga pemain Chile. Satu touchdown mudah. Conversion kick. Nampaknya angin bertiup cukup kencang. Ke bahagian kiri, mampukah Lock Tiger membuat conversion baik.
Dua mata lagi. Rajai dikutip. Dapatkan conversion yang cukup sempurna. Drop kick. Satu tackle baik. Tak berapas. Sedikit defensif. Wah, terjatuh. Hilangkan penguasaan bola. Itu dah bintang pemain Chile. Oh, terlepas. Masuk ke kawasan Malaysia. Baik. Laju lagi. Oh, baik. Lincah. Satu lagi try. Kali ini melalui Safawi Rashid. Dah nampaknya memang bukan rugby seven side ini menjadi pilihan Kontijen Negara Sasaran Emas. Itulah Safawi Rashid membuat satu try. Cukup baik melepasi pemain-pemain Chile. 5 lagi mata dapat dikutip. Safawi. Sepakkan drop kick. Rasanya tiada masalah untuk Safawi Rashid. Baik. 2 mata lagi. 14 mata. Sudah 2 try berjaya dilakukan oleh pasukan Malaysia. Satu tackle juga baik. Okay, defensif. Oh, baik antara ke belakang. Hilangkan bola. Come on, Safawi. Baik, tackle Safawi. Lock Tiger cuba melepasi ke semua pemain. Baik. Oh, pusing. 2 try melalui Lock Tiger. Mantap kali. Safawi Rashid main rugby kan? Jimat sikit. Atlet pakai sama je. Itulah berpusing-pusing Lock Tiger. Punca penalti. Takgulah berbenda. Baik drop kick. Oh, bola melencong. Baik. Satu curling shot. 3 try. 3 conversion. Berjaya disempurnakan. Nampaknya pasukan Chile bukan lawan. Itu dah Safawi. Satu tackle. Memasuk daripada tepi. Satu try lagi. Kali ini melalui akar. Mantap akar. Seven side. Kemenangan pertama yang mudah untuk Kontijen Negara. Wagin. Nampaknya semakin kuat. Baik, melincok di situ. Masuk. 28-0. Malaysia menguasai gelanggang ini. Satu tackle dilakukan oleh Lock Tiger. Sekali lagi, tackle lagi. Oh, terlepas lincah nampaknya. Separuh masa pertama. 4 try daripada Kontijen Negara. Nampaknya kita akan melakukan pertukaran. Kick off. Baik. Akhir. Ke belakang. Pada Lock Tiger. Kita lihat bagaimana pacutan berapi Lock Tiger. Touch. Allah, dia boleh tahan tangan. Nampaknya sudah 3 try dia lakukan. Apa dia buat tangan tu? Menganjing pihak lawan. Kau tengok tangan dia. Aduh, aku tertekan petak. Asyik baik. Macam-macam hal budak-budak ni. Angin kuat baik. Baiklah.
Baik. Tiger apa yang lakukan? Oh, lincah nampaknya Lock Tiger. Sama Lock Tiger, bola lah dulu. Antaran. Oh, Corbin Ong. Baik, Corbin Ong. Hampir-hampir dapat melepaskan diri. Antaran ke dalam untuk Malaysia. Yes. Ah. Masuk parap. Baik, Lock terpas. Oh, lincah nampaknya. Satu lagi try. Melalui Lock Tiger. Main kebangsaan. Main yang memiliki semangat juang yang cukup tinggi. Conversion kick. Conversion kick untuk Malaysia. Mudah untuk Lock Tiger. 42-0. Start. Laluan yang mudah nampaknya untuk kontinjen negara. Kepada Corbin Ong. Mau lepaskan diri. Ubah arah. Oh, Sapawi. Itu dah Sapawi. Sama Lock Tiger. Kebangan sayap. Kepada Sapawi Rashid. Cuba lari. Baik, antaran. Baik. Akhir. Extra time. Mantap Corbin Ong berjaya membuat satu try. Padu tak? Awal-awal dia padu je hari final kick. Macam apa semua. Apa yang penting semangat. Bola lencong. Oh, mantap tekanan tiang. Mantap kali. Kena kita Chile kali ini. Baik. Kepada Corbin Ong sekali lagi. Oh, terjatuh Corbin Ong. Macam dia rampas. Dia dikawal pemain ini. Oh, kita lihat kelajuan pemain-pemain. Oh, berapi pula dia. Tackle gagal dilakukan. Satu try untuk pasukan Chile. Lalu Reyes. Bowling tak ada, bowling. Conversion kick. Oh, tak masuk ni, tak masuk. Alamak. Start full time. Amat sudah kemenangan untuk skuad ataupun kontinjen negara Kemelang, man of the match Lock Tiger. Kita akan ke separuh akhir saingan yang lebih sengit dalam sukan rugby Olimpik kali ini. Malam ni ada bola, kita main World Cup malam ni 9:30 guys dekat Presslock Channel. Hari ni kita dah boleh start bersiaran Presslock Channel balik. Malam ni ramai-ramai kita main World Cup sampai koyak. Kita bertemu pasukan Colombia. Lampauan separuh akhir Seven Side Rugby Olympic Tokyo 2020. Itu dia Vast Quest. Entertainer. Malaysia. Kita ada Tiger Lock. The score chaser. Main harapan. Kadang-kadang punca. Kick off. Mestinya perlawanan yang sengit. Berjaya tackle dilakukan. Baik. Malaysia dapat merapas kawalan baik. Larian di bahagian sayap. Dikejar oleh Dupuan. Oh, sayang. Itu dah lincah pemain ini. Oh, lajunya. Come on, Lock Tiger cuba mengajak. Satu tackle ke belakang. Bagaimana baik. Come on, Lock Tiger. Pada akhir. Ke belakang. Oh, dapat dipintas sempatnya. Ujung sana. Baik.
Fawiz. Ah, tu tackle cukup mantap. Kembali. Mantap. Kepada Akyar. Oh, terlepas. Mujur ada Corby Ong di situ. Oh, intercept daripada Omar Corby Ong. Tidak offside. Icap tu dia ni. Lawan sengit. Akyar. Oh, Sapawi. Antaran kepada Akyar. Tukar arah ketika ini. Mana lock? Baik lock. Allah terlepas. Ada pantas lock. Baik, berjaya membuat antara kepada Safawi, kepada Akyar. Oh, peluang untuk pasukan Colombia ketika ini. Interception gagal. Mantap Safawi. Sangit nampaknya. Safawi menguruskan larian. Ke belakang. Kepada Lok. Balik kepada Akyar. Oh, lembik. Satu tackle berjaya lakukan. Berada di kawasan Malaysia ketika ini. Hampir dapat lepas. Sangat nampak je. Extra time. Masih belum ada try untuk kedua-dua pasukan. Colombia memberikan saingan. Wah, menjadi tackle. Bacut. Mantap lah lo. Tiket lagi lo. Tiger lo berjaya mendapatkan try pertama untuk Malaysia. Conversion kick. Boleh ni, kita boleh menang ni. Adakah sukan rugby akan menjadi? Oh, conversion yang kurang sempurna oleh Tiger Lock. Start. Oh, baik skill. Peluang untuk Malaysia kepada Tiger Lock. Oh. Come on. Baik ke ujung sana. Corbin Ong di bahagian sayap. Masuk ke dalam. Corbin Ong. Lima lagi mata untuk Malaysia melalui Corbin Ong. Mantap Corbin Ong. Lepas ni aku nak buat sumareh pula. Conversion kick. Great. Baik. Conversion. Sempurna. Sempurna. Dua mata lagi untuk Malaysia. Start. Papawi. Ubai. Ah, kehilangan perasaan. Masih lagi dalam pasukan kawalan Colombia. Baik tackle dilakukan oleh Safawi. Baik. Cuba melepasi. Baik Tiger Lock. Adakah try sekali lagi? 17 mata. Nampaknya kita hampir ke final apabila try demi try demi try demi try demi try berjaya dihasilkan. Conversion kick. Baik, tengok angin tu. Oh, mantap. Aduh, cur. Start. Nanti saya buat sebarang pula. Baik, lock kick. Kita ke final. Come on, Sapawi. Mantap lah, Sapawi. Corby Ong sekali lagi. Bumbung buat larian. Antaran. Oh, ke mana? Tidak upside. Come on, line. Ke bahagian sayap. Oh, cuba di. Mantap. Oh, lincah nampaknya. Akhir Rashid.
mengeluarkan pertahanan pasukan Colombia. Semakin yakin kita akan ke final. Satu emas pun tak ada lagi hari ni. Bapal peluh dah aku. Lama sangat tak main game ni. Teruk penuh. Mantap conversion. Dua mata lagi. 26-0. Kita hampir ke final. Tahniah Malaysia. Kita ke final rugby seven side akhirnya. Perak dalam genggaman. Tetapi kita mahukan emas pertama hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, welcome to the stream guys. Jangan lupa malam ni kita ada World Cup. Pukul 9.30 malam, ramai-ramai join live stream Bestlock channel malam ini. Kepada baru join live, selamat datang saya ucapkan ke Bestlock channel. Semoga terhibur. Ini kita ke pentas final. Semestinya pertarungan cukup sengit. Kita akan bertemu dengan pasukan Ireland yang tidak asing lagi dalam sukan rugby. Mampukah Malaysia menjadi pasukan terkuat dunia dalam sukan Olimpik ini? Bertemu pasukan Ireland. Baik, sepakkan lakukan oleh Lock Tiger. Licah pemain Ireland ini. Dikejar oleh Safawi. Baik, Safawi berhasil. Dibantu oleh Safawi. Masih lagi dalam penguasaan pusat Malaysia. Tak lepas pula Corbin Ong di situ. Cuba dibantu ke bahagian hujung. Kita lihat bagaimana kelincahan pemain Ireland. Tidak lama kita mampu memegang bola. Baik tackle oleh Lock Tiger. Jadi tackle Safawi. Akyar. Hilangkan penguasaan Akyar. Obiong. Baik. Mopawi menggunakan tenaganya. Baik terlepas di situ. Lock Tiger membuat larian. Dikejar Lock Tiger. Lincah peluang. Mantap. Nasib baik. 5 mata kita di dalam pertembungan lawanan akhir double side rugby Olimpik Tokyo. Kita lihat bagaimana kapten pasukan kita Lock Tiger berjaya membuat satu try. Terkena palang pula sayang. Batannya sempurna. Drop kick. Kita perlu menang padang. Safawi terjatuh. Tekal. Sekali lagi Safawi. Bantuan diperlukan. Lock Tiger mendapatkan bola. Long untuk Malaysia ketika ini. Apakah try? Mantap. Kali ini conversion perlu disempurnakan untuk menjarakkan diri dengan pasukan Ireland. 2 try daripada Lock Tiger. Aduh, tisang. This is the real Tiger. Conversion kick. Kelajuan angin yang cukup teras nampaknya. Mampu kalau Tiger melakukan sesuatu. Sekali lagi tiang. Ya Allah. Empat mata dibuang begitu saja. Itu dia angin cukup kencang. Tiba ada angin pula. Baik kepada Corbin Ong. Corbin Ong. Lincahan Akyar Rashid. Half time. Asyik baik.
Paruh masa kedua perlawanan akhir Olimpik. Baik, 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 baik. Interception berjaya dilakukan. Terjatuh Lok Tiger di situ. Kembali kepada Sapawi. Ah, nama Lok Tiger dah berapi tu. Target nampaknya Sapawi. Oh, cuba mengelak. Baik, Sapawi rasik. Luskan larian. Allah mempancit. Antara ke belakang. Ke hujung sana. Baik. Nama Malaysia. Satu lagi try. Mengukuhkan kedudukan. Mantap. Try ketiga nampaknya mungkin sukan ini yang akan membawa pulang pingat emas untuk negara. Pingat emas pertama dalam sukan Olimpik. Satu try. Kita harapkan conversion kali ini berjaya. Ari kuat gila ni. Kali lagi. Angin terlalu kuat. Gagal buat kali ketiga. Lok Tiger sudah pun berapi nampaknya. Peluang untuk Lok Tiger melakukan sesuatu. Ah, gagal lah. Ah, peluang untuk Lok Tiger. Tafawin asik. Kepada Corbin Ong. Baik, lincah nampaknya pemain Malaysia. Oh, peluang. Oh, itu dia larian berapi oleh Lok Tiger sekali lagi. Oh, top kali pusing. Ingat amat. Nampaknya semakin hampir pihak awas. Saya hampir menginiskan air mata. Ingat mas pertama akhirnya melalui sukan rugby sudah jelas. Sudah terang lagi bersuluh. Tiba. Wah, kita ada member Peswa Army yang baru. Artificial Intelligence. Terima kasih menyokong Peswa Channel. Menyertai Peswa Army. Mantap. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih. Terima kasih. Dukungan anda memberikan kekuatan kepada saya. Memberikan nyawa kepada Peswa Channel. Conversion kick. Mantap. Oh, satu kali shot. Baiklah. Terima kasih juga kepada yang dah join sebelum ini. Terima kasih. Kalau saya nampak, saya akan sebut. Ataupun terbaik korang. Mantap. InsyaAllah saya akan cuba hiburkan anda setiap hari. Baik, tackle dilakukan. Pingat emas untuk negara. Oh, ini dia. Oh, Lok kejar Lok. Allahuakbar, kau kalah awet tak boleh je. Aduh, naik pula aku lah. Kerana first try kita. Emas dalam seluar sekarang ni, geng. Ini nak selup aje. Itu dah emas dalam genggaman. Conversion kick. Emas dalam seluar. Nak seluk genggam ni. Alah. Satu try je dia dapat. Extra time. Hampir-hampir kita sudah tidak sabar untuk mengibar jalur bilang. Oh, itu dah lari daripada Lok Tiger. Baik, Sapawi. Badan macam tu pun boleh. Abang, bantuan diperlukan. Hantaran. Oh, terjatuh Lok Tiger. Baik, itu dia. Kita sudah menampak. Itu dia Malaysia menjuarai Seven Side Rugby Sukan Olimpik Tokyo. Emas pertama buat kontinjen negara. Mantap Malaysia. Kita lihat penampaian hadiah. Berikan tepukan kepada untuk kontinjen negara. Mantap. Gold medalist and Olympic champion.
Kejayaan yang cukup membanggakan. Lock Tiger Tahniah membawa rakan-rakannya menjulang ataupun membuang pingat emas di Sukan Olimpik Tokyo. Yeah, emas pertama kita. Okay, next. $100 meter, kita cuba lagi ya. Wah, itu dah kasih bakar. Selamat petang semua. $100 meter, okay. Try 100 meter. Surina Osman, selamat raya lho. Selamat raya semua. Baseball lambat lah. Baseball kita pernah dapat emas, tapi main dia lama gila kot. Motor tak ada. Oh, susah nak buat pilihan ni. Okay. The BMX. Empat kali 100 dah tadi. Okey, nanti kita 100 meter, 4 kali 100 kita main semula. Kita main yang kita tak main lagi hari ni. Okey, BMX. BMX kompon terciduk. Oh, jangan koyak pula. L2. Dan ni aku tak geti-geti lagi main. Kita cubalah eh. Kita usaha, yang lain kita serahkan pada Allah. Qualifiers langoh ni main ni. Sekejap kita tengok dulu. Kalau ada bagi, ada apa-apa tips boleh bagi. Press X as soon as possible. As soon as we go start. Okay. Lepas tu press rapidly to dash. Ini macam mana? Tekan laju ke tekan lama? But be careful. The wheel so will also look harder to turn. Your maximum speed when the blue going to reach the yellow line. Let's jump. Try to jump at the red arrow. Okay. Itu dia, Lock Tiger, sukan BMX. Mula kali ini menggunakan basikal kuning. The rookie. Mampukah layakkan diri ke peringkat Malaysia seterusnya? The score chaser. Rekod paling teruk aku ni. Okay riders, random start. Riders ready? Watch the gate. Go! Yes! Laju baik. Mantap lah. Allah, kenapa tu? Penuh kan? Asal tak boleh. Alah, kena potong dah. Lompat macam hapu. Oh ya, boleh ni. Mantap kali. Oh baiklah. Allah, stop lah kat situ tu. Come on, speed. Baik. Nampak ketiga, buka tu. Empat ketiga, kita akan ke peringkat seterusnya. Lock Tiger menunjukkan aksinya dalam sukan BMX kali ini. Rekod terbaik Lock Tiger 45.474 naat. Kita ke separuh akhir.
Aku tak tahulah apa sahaja selalu buat sini. Starting lah baik dah meloncat tu. Tak, kita tukar dia punya prewheel lah pun kata. Pocket dia kita tukar. Paruh akhir, mampukah layak ke final? Kita target final cukup. Brazil. Ingat memang susah nak dapat ni. The Trickmaster. Malaysia. Oh, itu dah. Lock Tiger. The Score Chaser. Jago. Bukan BMX Malaysia. Okay, riders. Random start. Riders ready? Watch the gate. Hai. Mantap cengkam. Oh, slow pula. Come on, speed. Oh. Ketinggalan, keciciran nampaknya. Baik, cuba membuat comeback. Allah, slow. Membuat comeback nampaknya. Dia meninggalkan, ditinggalkan oleh pelumba lain. Satu lompatan. Oh, terlepas pula. Mantap. Apakah comeback cuba dilakukan? Oh, terlepas. Tak dapat ni. Dah singkir apa dah. Allah. Aku dah kata tersingkir. Aduh, tak larat dah semua dah. Nampaknya hanya mampu sehingga setakat ini BMX. Okay, next. Aku kena training lagi BMX ni. Nak kena cari dia punya skill dah. Okay, bukan lain. Asyuk. Dia boleh tiba slow pula, guys. Okay, suka lain, guys. Come on, kasih spam. Kita main apa yang belum main? Aku dah berpeluh ni. Aduh, game ni memang kelakor. Aduh. Aku dah tengok balik. Lekit ke lah. Nangis-nangis. Tenis. Okay, tenis. Tenis boleh lagi. Okay, tenis eh. Tenis belum main eh. Yang lain next. Tenis aku baru dapat perak. Yang emas tak dapat lagi. Tapi tak apa. Hari ni kita dapat sukan rugby. Cukup membanggakan. Kita bersama main tenis kita. Lok Sampras, anak murid Pete Sampras. Come on, Lok Sampras akan bertemu pemain tenis Iran Lajani. Enggak. Kita lihat Iran. Lajan ni. Kau tengok aku lanjan dia ni. Bertemu Lok Sampras, jago tenis negara. Baik, servis. Oh, net. Oh, nampaknya tertewas di situ.
Dali lagi servis akan dilakukan oleh Lok Sampras. Baik. Kiri dan kanan. Oh, tertipu nampaknya. Satu blessing. Kita main kiri kanan je. Ah, tidak terkejar nampaknya Laja ni. Pemalas tak nak kejar. Terbis baik oleh Lok Sampras. Anak murid Pik Sampras. Ke tengah. Baik. Satu backhand. Ke depan. Satu rally oleh kedua-dua pemain ni. Baik. Oh, peluang untuk Lok Sampras. Oh, net. Oh, masih lagi lah permainan. Oh, baik. Game point. Game point pertama. Permulaan baik. Lok Sampras. Baik servis. Kosong di situ. Peluang. Yeah. Anak pertama dimenangi oleh Lok Sampras. Anak buah Pit Sampras membawa jalur gemilang. Apakah ada pingat dalam sukan tenis? Anak pertama. Lebih pula. Ah. Oh, dapat tengah pula. Baik. Kosong di sebelah kiri. Baik. Nampaknya mudah. Foul. Ada harapan nampaknya kita memenangi perlawanan ini. Kalau kita tengok corak permainan daripada pemain Iran ini, mudah. Baik. Oh. Oh, baik. Defensive. Betulah, mantap. Walaupun pukulan api bila dilakukan oleh pemain Iran ni. Tetapi Sampras tenang dengan pengalamannya. Ke kiri. Pemain di bahagian depan. Oh, rupanya pemain Iran ni bukan lawan Lok Sampras. Anak murid Pit Sampras. Baik servis. Peluang baik. Game kedua dimenangi sekali lagi oleh Lok Sampras. Dua game berjaya dimenangi. Oh, terus ke separuh akhir. Mantap kali. Oh, tekan tiga segi ya. Kita ingin mencari emas kedua. Kita akan bertemu pemain Finland. Kinunen. Nama Kinunen. Ada nama lain ke? Alah. Alah. Comel. Alah. Ya, lemah. Jadi macam pingpong ni kan. Malaysia. The score chaser. Jadi, geng. Nasi bakar. Start. Dimulakan oleh Pit Sampras. Baik, nyeh sekali lagi. Nyeh. Oh, baik, chip. Oi. Hai macam. Hai, bahaya ni. Power ni. Baik, servis. Oh, dan pukul angin. Dah nampak bayang-bayang kalah dah ni. Tak boleh tengok daily chain sikit. Baik. Cuba memberikan cabaran. Mantap nampaknya. Lok Sampras sudah mendapat. Sudah kembali fokus dalam perlawanan. Baik. Wah, 30 sama. Sampras perlu fokus menahan godaan syaitan. Baik.
Atau bola lambung. Tok Sapras. Kosong di hujung sini. Baik, bijak nampaknya. Main Finland ini. Come on, come on. Baik. Betul-betul ni Bucu. Game point untuk Tok Sapras. Mengharapkan pingat dalam sukan tenis. Baik ke kiri. Berada di depan ketika ini. Allah terlepas pula. Aduh dan dan. Kinunen, kinunen. Nyeh. Baik gunakan power. Wow, baik defensif. Baik. Come on, come on. Alamak. Oh, baik, baik, baik. Berlawan nampaknya. Peluang untuk Malaysia. Okay. Masa tambahan. Amor, fokus lho. Jangan tengok skirt dia. Mantap. Mantap. Baik lah. Itu bola chip. Ujung sana kosong. Baik, smash. Lagi sekali. Allah, lemas. Aduh. Lawanannya sengit. Aduh. Alah. Asalah orang perempuan je kalah. Apa pun dengan elok. Game kedua. Kita kena comeback. Kita kena menang dalam perlawanan ini. Gila padu serve dilakukan oleh Kunnunen. Allah, kau ni dah macam kena santau lah. Jangan tengok sikit dia. Ah, kalah lah ni. Tengok benda lain, tak fokus. Apa benda? Tahu lah. Come back, come back, come back, come back. Game set and match. The meeting. Lose. Tewas nampaknya. Mengecewakan pembazir duit kerajaan je. Nampaknya kita akan bertemu untuk pertarungan pihak gangsa apabila gagal melayakkan diri ke perlawanan akhir merebut pingat emas. Nampak tak kelemahan dia? Kita akan bertemu pemain tenis Australia Rivera. Sekurang-kurangnya pingat perlu dikutip dalam sukan ini. Bila tewas dengan main tenis daripada Finland. Oh, bola lampung kembali. Bola tanggung diberi. Kau bolok. Macam lipat. Oh, baik. Kumpul selaga tenaga yang ada. Ui. Padulah dia ni. Bola lampu, bagi lagi bola lampu. Ya Allah. Tak ada mata langsung. Amualah, Lok Tiger. Maka kosong, kosong, kosong sana ujung. Allah, tengah buat pun. Rally dapat dah. Oh, dia pula. Kemenangan untuk pemain Australia dalam set pertama.
gagal mendapat sebarang mata. Kita ke perlawanan kedua. Lock Tiger perlu menang. Service yang cukup laju. Nampaknya pemain Australia ini cukup berkualiti serve yang dilakukan. Lock Tiger penat, semua sukan dia main. Sekali lagi. Malok. Habis. Oi. Ya salam, ya salam. Kena kitai dengan Rivera nampaknya. Berputih mata dalam suka tenis ini. Padu. Di hujung sana kosong. Baik. Okay. Kita perlu comeback. Kita perlu menang dalam set ini. Match point. Match point, geng. Apa tidak boleh lakukan oleh. Kita lihat serve yang cukup baik. Tewas nampaknya berputih mata Lock Tiger dalam sukan tenis. Kita perlu membuat post-mortem sukan tenis ini berdapat tempat keempat. Okay, next. Cidup ya. Ini mesti yang perempuan tadi. Iya je tadi pa. Aduh lah. Tak boleh lah. Dia pakai tutup aurat. Tak fair. Okey, sukan apa? Hari ni ingat saya main Olimpik. 2 jam setengah je kot. 100 meter eh. Okey, 100 meter kita cuba lagi. Ayo kita ke acara 100 meter. Apakah Malaysia mampu mengutip pingat emas? Kita try lagi. Ukraine, the prodigy. Mampukah Lock Tiger mendapatkan pingat emas dalam acara 100 meter pecut? Lebaran makin terasa. Dalam pusingan kelayakan. Baik, permulaan yang baik. Pecutan. Baik. 9.734 saat. Saringan pertama. Walaupun sedikit kurang dalam permulaan perlumbaan, tetapi di pertengahan dan di penghujung larian Lock Tiger cukup pantas melayakkan ke peringkat seterusnya. Kita ke separuh akhir, saringan separuh akhir. Harap tak tertidur lagi. Final tadi tertidur, guys. Aduh, guys. Dia kalau starting okey, lain okey. Itu dia. Pelumba-pelumba pacut negara lain. Romanenko daripada Ukraine.
antara tumpuan walaupun rekodnya hanya 14 saat. Malaysia dengan rekod 90.501 saat, rekod peribadi Lok Tiger dalam sukan ataupun acara 100 meter. 100 meter berapi. Mampukah ke final Lok Tiger? Baik, permulaan baik. Sembilan perbelan 49 saat melai akan Lok Tiger ke perlumbaan akhir. Kita saksikan permulaan yang cukup baik. Satu lonjakan dilakukan. Dan terusnya memecut. Mantap. Final inilah yang kita goyang. Final ni tertidurlah. Kasut dah cabutlah. Dah kentutlah. Nak pergi toiletlah. Ciritlah apalah. Apa-apa kita doakan kepada Lok Tiger. Lok Tiger jantan. Pelumba negara dalam 100 meter akhir di Tokyo. Kita lihat pencabar-pencabar lain. Kita belum pernah dapat pingat emas dalam sukan ini. Ivory Coast, pelumba Ivory Coast. Lok Tiger. Hai. Arigato gozaimasu. Hai. On your marks. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pingat emas akan dibawa pulang oleh Lok Tiger jantan? Diam. Set. Oh, awas sangat. Come on, come back is real. Mantap Lok Tiger. Cuba lemajut. Apa yang yeah? Asal final je wala. Tu aku mengam betul lah. Kita lihat keputusan. Oh, nombor 3 sama. Oh, ada pingat gangsa. Boleh macam tu eh. Bersama Aziki Wei. Oh ya, aku tak perhatilah 100 meter ni. Lagi sekali try, okey? Lagi sekali try. Aduh, wei. Lagi sekali try last. Itulah starting tu. Apa lah awal sangat aku tekan buat apa? Perlumbaan dilangsungkan semula kerana apabila doping test ramai pelumba-pelumba positif dadah. Positif ketum. Kita ke acara 100 meter tanpa berlengah masa lagi. Perlumbaan dengan atlet-atlet baru negara lain. Ketum diharamkan dalam sukan Olimpik. Set. Baik. Saringan pertama Lok Tiger bermacut. Apakah 9.726 saat. Walaupun sedikit lambahan dalam permulaan perlumbaan lonjakan yang sedikit perlahan. Kita lihat bagaimana lonjakan pertama. Permulaan yang kurang. Sedikit terleka ke situ. Apapun kita layak ke separuh akhir. Peluang kedua untuk Lok Tiger jantan. Baru akhir. Tak mahu lah. Aduh, wai. Ada je yang tak kena. Ayuh, debaran semakin terasa.
Apakah Lok Tiger mampu melayakkan diri ke perlumbaan akhir dalam sukan olahraga 100 meter? Set. Baik. Terus membacot. Bacotan berapi. 9.48 saat memecahkan rekod peribadi beliau. Asal final tak nak buat macam ni. Mantap. Lock Tiger jantan membuktikan dia terpantas di dunia ini. Cuba memecahkan rekod daripada Usain Bolt. 9.48 kini rekod terkini. Apapun kita saksikan final, mampukah Lock Tiger jantan mengulangi bacutan dalam perlumbaan separuh akhir. 9.4. Apapun kena yakin, guys. Come on. Itu dia pelumba lain di lorong ke-8. Hartono daripada Indonesia, Kim daripada Kanada, Riva daripada Itali. Lock Tiger jantan di lorong ke-5, Lehman Austria, Czech Republic, Czech Hornakova, Lopez daripada Portugal, Bulgaria, Leonov. 8 pelumba terpantas kini akan bersaing berebut siapakah raja pecut. Mantap. Malaysia. On your marks. Yang buat hal. Okey. Monolog tiga jantan pekan harapan negara ketika ini. Set. Oh, sedikit lambat kamolog. Comeback Israel. Cuba mengacut. Memperbaiki kedudukan. Mampukah dia? Oh. 9.578 saat. Berada tempat ketiga. Hanya gangsa berjaya. Mantap. Okeylah, jadilah. Ingat. Nampaknya Lock Tiger jantan boleh cuba lagi 4 tahun depan. Ingat gangsa, perlumbaan yang sengit. Apapunnya dia memegang rekod dunia ketika ini. 9.4 saat. Dah Lock Tiger jantan. Ingat gangsa untuk negara. Bukan mudah. Nombor 3, aduh. Starting problem lah. Okay. Acara lain, guys. Come on. Aduh. Lama tak main ni. Sakit perut. PES malam nanti. Aduh, kawan ni. Main PES malam kah? Lah. Sekejap lah. Malam ni PES World Cup 9.30 malam. Ramai-ramai memenuhkan stadium PES Lock Channel. Apa lagi? Lompat jauh, basikal dah. Renang. Renang tak pandai lah saja. Renang memang lemas saja. Bola dah boleh tengok sebelum ni. Lompat jauh. Okey. Ramai komen lompat jauh. Lompat jauh pun saya tak berapa pakar. Tapi kita cuba. Janji boleh gelak jadilah petang-petang ni, kan. Apa ni? Dah kenapa Mama Ilmi ni? Apa masalah ni? Oh, ada maki aku kan. Apa sejak ni tu? Nampak je. Jap. Abo. Speed. Lepas tu L to jump flick.
flick to the right just before you reach the foul line. The closer you are to 45 degree angle with your flick, okay. To jump flick, L. L to the right. Okay. Okay. Okay, kita cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay, okay. Bola. Tak batal. Aduh, 5 pelan 792 saat. Aduh, sangatlah tak berapa nampak. Oh, mantap. Kita berada tempat pertama. Ada lagi percubaan. Start. Mau kasih flip bike lah. Jangan batal. Oh, lama terbang. Batal lah. Lebih pula. Kelajuan 36 km sejam. Tetapi malah berhipapan. Final try. Peluang ketiga untuk Lok Tai Gejam. Pakar lompat jauh negara. Mantap. Oh, landing tak berapa baik nampaknya. Sasyut. 50.792 percubaan pertama nampaknya yang terbaik sekali. Okey, membadai. Kita ke peringkat seterusnya. Kita tidak mensasarkan apa-apa pingat dalam sukan ini. Asal boleh saja. Apapun kita harapkan kejutan boleh dilakukan oleh Lok Tai Gejam. Meter balok bukan saat. Oh, ya, ya. Meter, meter. Sorry, sorry. Semifinals. Ya, salah. Dah banyak cakap pesat tu. Baru akhir. Eh, ini badan boleh lompat ke? Jengking ni. Apa jengking? Malaysia. Tengok badan macam ni lah. Baru atlet. Lion Kiss. Buka licin. First try. Tiga try. Start. Alamak, buntut pula landing. Okey, tak batal. Mantap. 6.233 meter. Kita harapkan last sekali. Kita harapkan dapat memperbaiki catatan ataupun jarak dalam lompatan kedua ini. Berat sangat. Yes. Apa ya, yes. 54.75 meter. Koyak aku. Last lagi tu. Nampaknya jerking nombor 1 ni. Kamulah. Oh, Tepuk guys. Semangat itu yang kita mahukan. Allahu Akbar. Mantap. Tak batal. Oh, 7.543 meter. Apakah rekod baru pribadi? Kita dapat pingat perak. Sikit saja lagi. Hampir-hampir meminta jengking yang buntal itu. Oh, ada lagi geng. Final. Mantap. Ini akan final tadi. Kita layak ke final. Nampaknya melepasi KPI. Biasa final. Tentulah.
2 fail lompatan dalam separuh akhir. Lompatan terakhir 8 meter set-set ni. Gomez 85.72 meter. Mampukah Lock a Tiger, Lock a Tiger jump. Aku nak kena tukar lah bawah tu. Bawah ni boleh tukar tau. Jump, approach speed semua. First try. Start. Lembutkan badan. Mantap. Ui. Baik. Lompatan yang baik nampaknya. Lompatan pertama. Yes. 68.69 meter. Baik, syarat. Apapun ada lagi dua lompatan perlu dilakukan. Second try. Start. Kamu letik sikit pada aku. Batal. Batal aduh. Peluang terakhir. Final try. Ah, tepuk tangan guys. Macam tadi guys. Start. 9 meter. Topukkan daripada penonton memberikan semangat. Yeah. Boleh harap lah. 14.16. Awal sangat. Excited sangat. Tak payah lambai lah kalah. Aduh, terciduk nampaknya kita dalam masukan lompat jauh. Aduh, geng. Artificial Intelligence nak main game apa selain daripada game ni? Saya main, saya selalu main PES, Pro Evolution Soccer, main Liga Malaysia. Lepas tu kadang-kadang saya main MotoGP. Kadang-kadang saya paling okey lah, ranking paling kerap saya main PES, MotoGP. Lepas tu yang lain tu balance. Macam ni Olympic saya main, Call of Duty. Itu pun kejap dia, kadang kejap je lah main. Lepas tu wrestling pun ada. Banyak jugalah ikut mood sebenarnya. Tapi saya kerap main, selalu kerap main MotoGP dengan PES. Paling kerap PES lah. Sebab tu nama PES lho. Belum orang petang. 2 jam setengah saya dah tim. Okey, saya bagi lagi setengah jam untuk saya main game ni. So request sukan apa? Malam ni pukul 9.30 paling awal lah. So jangan lupa subscribe, tekan notification, nanti korang dapat notification lah. Bola tanpa eh. Hammer throw saya dah tadi. Terciduk. Nombor berapa dah tadi dah? Bola tampar. Kita cuba bola tampar. Press petak to perform a tip. Okay, kita terus ke sukan volleyball. Okay, move L, pukul X, use, okay, untuk letak target when the ball begin to glow it. Oh, time merah tu pukul, serve. L1 plus X when the gauge is full. Power lah ni kan. Ayuh, kita kesukan bola tanpa pantai. United Arab Emirates, the Rising Star, Malaysia, the score. Start. Yeah. Bye. Yeah. Yeah. Bye. Mantap kali.
Oh! 1-0 UAE di depan ketika ini. Itu smash yang yang pembelas kasihan oleh Mon. Baiklah. Itu setting cukup sempurna dilakukan oleh Lock Tiger. Baik Lock, jangan tengok Supiah tu lama sangat. Baik. Lock bersama Supiah. Oi, bantu. Wah, baik. Asyik baik. Baik. Mantap. Okey, Supiah, come on. Kasih space satu kali. Mantap kali. 2-1. Bola tanpa pantai campuran. Baik-baik eh. Supiah mantul kan. Nice receive. Oi. Tolong. Baik Supiah. Mantap sekali. 3-1. Malaysia di depan. Supiah pergi depan. Setting baik. Ah, betul-betul ni penjuru. Mana Supiah buat kerja. Baiklah. Match point. Apakah kita akan menang dalam lawanan ini? Baik setting. Come on. Mantap. Oh. Setting untuk Supiah di hujung sana. Top corner. Yeah. Itu spark yang cukup baik. Kita ke separuh akhir. Apakah mampu kita ke final dalam sukan ini? Gandingan antara Lock Tiger bersama dengan Supiah. Tiger juga. Au. Semi final. Settingnya untuk Supiah ni. Start. Amor, elok-elok. So. Mantap. Mulai layang. Mantap kali. Amor, come on. Setting untuk Supiah. Bagi sekali kali. Mantap. Cuba. Sekali lagi. Mencabar kontinjen negara dalam sukan. Bola tampar pantai. Baik melayang, baik. Baik. Oh, terjampak. Baik. Oh. Lock. Bola belon dia. Spike Supiah. Tercip pula. Oh, baik. Supiah bangun. Mantap satu spike. Okey, Supiah buat kerja. Baiklah. 2-0. Adakah terkembang lalu lah tadi? Walau. Bahaya sikit lah bagi serb ni bola belonnya. Mantap. Okey, Supiah. Bagi aku setting. Kasih spike satu kali. Mantap sekali. Itu macam pula. Baiklah. Okey. Spike. Ui, dapat. Oh, tercampak. Okey. Bagi. Ujung sana. Mantaplah. 4-0. Alur. Match point, guys.
Aduh guys. Mantap. Okey. Bagilah. Kita ke final. Pingat dalam genggaman. Gading yang cukup mantap. Lock Tiger bersama Sufiah Tiger. Tiger bawang. Oh, final. Jangan jumpa Brazil dah. Apakah pingat emas lagi selepas rugby? Kita berjaya mengutip pingat emas. Oh, perlawanan akhir di malam yang cukup indah di Tokyo 2020. Dan dengan kita harapkan Roh akan bertemu dengan pasukan Itali final Sufiah dan juga Lock Tiger dalam masukan bola tampar pantai Italy berapi. The Lightning Spiker. Start. Mana helikopter guys? Helikopter. Mantap servis. Mudah nampaknya untuk pasukan. Oh, baik, baik, baik. Oh, sepak yang cukup lemah. Sufiah setting. Setting kepada Sufiah. Masuk pertama negara dalam perlawanan final. Mantap. Satu tamparan itulah. Tamparan wanita. Mantap, servis. Satu setting. Defend. Oh, baik defend daripada. Oh, alamak. Lemah. Ah, baik Sufiah bangun. Satu setting untuk Sufiah. Oh. Rally dapat ya. Oh, baik Sufiah bangun. Smack. Oh, mantap Sufiah. Bangit pelanggan akhir ni. Habis. Baik. Satu setting. Alamak. Smash tak apa-apa. Sufiah, come on. Okey, buat Sufiah. Baik. Oh, berjaya. Oh, baik, 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 baik. Di hujung sana. Berjaya pula. Oh. Rapatkan jurang. Kedudukan gini, 2-1. Lock Tiger kalau spike tak apa-apa. Lambung. Okey, Sufiah kasih spek tamparan wanita. Baik. Alamak, satu umpanan ke depan nampaknya. Dua Sabah. Lawanan sengit. Lawanan akhir merebut pingat emas di Olimpik Tokyo. Tewas dengan tamparan wanita daripada Itali ini. Bersama kedudukan. Sufiah. Setting untuk Sufiah. Ke mana tu mabuk ketum? Ui. Sakit hati aku. Gila lah power pula. Come on, come on. 3-2. Come back Israel. Di hujung sana. Gagal satu setting. Come on, Sufiah. Oh. Sufiah hilang. Match point. Match point. Hilang berbisa lah. Setting Sufiah. Mantap lah. Allah berjaya. Tewas nampaknya. Hanya pingat perak. Berjaya. Apa pun terbaik. Lock tak boleh ada perempuan seksi lah. Memang kalah. Tepukan untuk kedua-dua atlet negara ini berjuang habis-habisan.
Dalam gemilang hanya ingat Perak berjaya dikutip. Mantap. Okay, last acara hari ni sebelum saya tutup skrin. Perak saja. Last guys, lama tak main game ni, kita layan 200 meter ada? 200 meter. Tenang ada lah, tak ada 200 meter lah. 4 kali 100 ni. Aku tengah study 4 kali 100 ni macam mana dia main. Oh, masa line putih itu baru kita pass battle ni. Kita try 2 kali, kita cuba try belajar game ni. Okay, L2 power 4 kali 100 meter ya, sukuan baru eh. Yang ni acara baru kan, bagi saya try yang ni. Okay. Set. Go. Empat. Tertinggal pula. Come on, speed. Awalnya cepat. Lambat lah. Aku tertekan awal kot. Pass pattern. Baik, lock ke bawah. Oh, last. Macam mana nak stay kat pin ni? Aduh. 54-141 saat. Nampaknya lock macam paling laju. First yang tak laju. Tupiah buat hal lah. Punca tupiah. Okay, saya cuba lagi ya. Dia tengah training. Ini last try untuk 4 kali 100 meter. Macam mana nak stay dekat ping tu? Itu wireless controller vibration ni. Tekan JX kan. Bila dah lebih, dia dah lebih sangat. Lepas, tekan balik. Sekejap kan, saya cuba eh. Yang ni lah, macam mana nak bagi stay. Use the speed up if you are able to stay within the pink area. Yang ni tak boleh awal sangat. Tadi sekali awal. Perfect timing buat lagi laju eh. Okay, kena perfect timing. Oh, perfect timing bila line biru dengan putih tu bergabung. Pak. Boleh jadikan speed lagi laju. Oh, kita cuba. Saringan pertama. Set.
cepat. Oh, jangan. Oh, ya. Babas. Apa ni? Alamak, dia terjatuh. Lambat eh. Terlebih eh. A bit late. Jauh saya tertinggal. Eh. Aduh, koyak aku. Mana ni? Lock paling laju sekarang ni. 54% di performance. Yang kedua fail. Bolehlah, kita kena trending yang sekarang ni. Okay, last guys. Last sukan, gang. Sukan ni kita boleh main. Kita ada, saya nak cukupkan 3 jam. Climbing pula lah. Climbing tu susah agak ni. Last Qualifier. Akan bertambung dengan climber daripada Korea Selatan, Park Malaysia. Amalok 10.476 saat rekod. Jap. Macam mana nak main ni? LR as soon as you see go. Select L direction using LR, then let go to start climbing. Then the direction is perfect, the arrow will become pink. A certain speed. Ready? Panjatlah. Orang panjat dalam sana. Finish. Bangak. Lose. Lose. Alamak. Sekali lagi. Aduh. Gila inci, silap pakai kasut rupanya. Tekan L ke kena. Qualifier. Tak ada tekan X pun. Tekan L, let go. Let go to start climbing. Okey, lepas pergi. Okey, kena lepas sebenarnya patutnya. Faham tutorial. Dah ping kita lepas. Okay, fokus. Kali ini bertemu dengan climber daripada Kenya. 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 Boleh. The rising star. At your marks. Okay. Oh, lepas betul lah.
Cepat tak? Eh, lampak lah. Alamak. Lose lagi. Koyak. No, episode-episode bila? Tak tahu bila. Tak, saya nak climb ni. Saya nak belajar climb ni. Nak cukupkan 3 jam saya belajar climb. Kena laju-laju ni sebenarnya. Amalok dah 3 kali ni. Baru saringan pertama. Ready? Go. Go! Cepat. Oh, boleh ni, boleh ni. Jangan jatuh. Boleh, boleh, boleh. Cepat. 12, 12. Okay, okay. Pam, 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 pam. Yeah! Yeah, kau. 12 saat. Okay, semi final. Ayumi Urban Sport Park Olympic event. Semi final. Oh ya, aku main game ni. Berenang Sing lagi lah aku fail. The spider. Alamak. Ada, ada awet habis lah. Hilang semangat manjat ni kalau ada awet-awet ni. Ready? Go! Jangan buat suara pelik-pelik-pelik tak? Oh, tengah lumbu manjat ni. Kamu lho, kamu lho. Jangan hiraukan. Kita mau ke final. Keluar ke! Mantap! Boleh tak jangan buat suara-suara macam tu lah. Astaga, 10 saat sikit je, geng. Okay. Final dalam genggaman. Ingat dalam genggaman, kita akan panjat malam pula perlawanan akhir. Antara Malaysia dan juga USA. Renong. Mampukah Elok Tiger yang pakar memanjat bangunan ini menjadi climber negara Sukan Olimpik Tokyo? Itu dia bendera Malaysia bersebelahan bendera USA. Ini dua jago panjat. USA terkenal dengan Spiderman. United States of America. Malaysia terkenal dengan Cicak Man. Kalau nak diukurkan badan pemanjat ini. Malaysia. The score chaser. Eh, tarak mencicak, man. Mampu. Cicak lock. Cicak lock. Ready? Go! Alah, tekan. Come on. Ulang je. Come on. Oh. Agak nampaknya. Kita hanya mampu mendapatkan pingat perak. Spiderman memenangi sukan ini nampaknya. Aduh, pingat perak berjaya. Hari ini melambak perak emas. Rabi saja nampaknya. Welcome to Peslo Army, Afiq Dan. Terima kasih kerana menyertai Peslo. Terima kasih atas sokongan anda. Thank you. Mantul. Kita jumpa malam di World Cup.
Sekian saja untuk live suka-suka hari ini. Kita dapat balik live dekat Facebook channel hari ini. Terima kasih yang sentiasa menyokong saya. Kita jumpa malam ni. Allah, kita main bola sampai koyak malam ni. Mantap, mantap. What? The top athletes appear. Apa ni? The top athlete appear. Athlete. Coach Chaser. Inilah dia atlet-atlet aku eh. Lama tak adap ni. Beli ni pun main untuk for fun je. Kita try main lagi nanti bila-bila rasa perlukan hiburan. Asyik main game serius. Top athlete appear. Pada dia ni. Okay guys, thank you guys. Malam ni paling awal 9.30 saya boleh cakap. Paling lewat pukul 10. Alright. Jumpa kat channel ni. Terima kasih Artificial Intelligence baru join Facebook Army. Thank you guys. Dan mana-mana yang baru join ni yang saya tak nampak ataupun terbaik. Terima kasih. Kita jumpa malam ni geng. Assalamualaikum. Harap-harap internet okey lah hari ni. Tak ada buat hal ke apa kan. Okey. Terima kasih. Oh, ada request lagi judul. Dah lah, kita play lagi. Okay guys, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih 552 like dan yang menonton daripada awal sampai ke penghujung. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, semoga terhibur. Our dream is one, one that is true to come.
Okay guys, jumpa malam ni. Persiapkan mental anda. Mantap.